Masnya ini ngasih kejunya nggak pelit teman-teman, sampai tumpah-tumpah ya Pak. Ini udah punya berapa cabang Mas? 5 cabang ya Mas? Untuk cabang yang di sini Mas, mulai buka sampai tutup itu habis berapa box kurang lebih? 150. 150? Satu boxnya berapa Mas harganya? 11.000 kali 150. Omsetnya ngeri ya Mas ya, 1,5 juta teman-teman. Itu untuk satu cabang loh. Kalau 5 cabang kaliin sendiri ya Mas, banyak ya Mas ya. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonan pisang tanduk viral paling laris di Semarang ya Mas ya. Sangat mudah teman-teman. Ini saya berada di Jalan Banjarsari. Kalau ke arah sebelah sana menuju kampus Undip ya. Oke, okay? Indomaret Banjarsari. Warung penyet SBC. Oke. Okay? Lah, pisangnya itu jualannya di sini. Masnya baru prepare. Langsung aja kita masuk ke dalam intip cara pembuatannya. Oke teman-teman, langsung aja kita intip cara pembuatan adonan pisang tanduk viral paling laris di Semarang ya Mas ya. Iya. Ini pertama-tama telur dimasukin ya Mas ya. Adonan untuk berapa kilo Mas ini? Ini untuk 3 kilo. 3 kilo ya Mas ya. Berarti adonannya buat 3 kilo dulu. Iya. Kalau habis buat lagi, kalau habis buat lagi. Iya. Gitu ya Mas ya. Nyicil. Nyicil ya Mas, biar fresh gitu ya. Iya. Tepung susu, oke, setengah sendok makan. Garam, garam saat, garam berapa sendok Mas? 3 sendok. 3 sendok makan. 3. Ini tepung jagung juga? Iya, tepung jagung. Buat aroma. Buat aroma ya Mas ya. Oke. 1,5 bungkus. 1,5 bungkus. Gula, bukan gulanya tapi airnya. Air gula ya Mas ya. Oke. Okay. Baunya harum ya Mas ya. Iya, ini memang wangi ya Mas ya. Wanginya itu dari ini. Air gula ya Mas ya. Ini apa namanya, tepung jagungnya itu. Tepung jagung. Ya. Oke. Okay. Air gula ini berapa mili kurang lebih? Kurang lebih itu 3 gelas. 3 gelas tapi ukuran yang kecil. Berapa mili ya? Ya sekitar 300 mili. Iya. Gitu ya. 300 mili teman-teman. Kita akan segitu. Cuma kan ini biasa, udah biasa jadi di aja. Ini tepung beras, rosbin ya Mas ya. Iya. Ini juga sama kayak ini apa? Tepung jagungnya, satu bungkusnya. Itu satu bungkus setengah? Iya, satu bungkus. Satu bungkusnya itu berapa kilo itu Mas? Ini untuk 2 kilo. Oke, ini kayak gini teman-teman, ya kan? Tepung rosbrand ini setengah kilo ya Mas ya? Iya. Berarti satu bungkus setengah, berarti sekitar 750 gram ya Mas ya? Untuk 3 kilo, satu, berarti ini satu bungkus untuk 2 kilo. Enggih. Takarannya kalau air? Air secukupnya, iya. Dikira-kira gitu ya Bang ya? Dikira. Kita kira-kira rata, kita kasih tepungnya. Eh, pakai segitiga biru. Menjaga kualitas ini. Iya. Tepungnya pilihan. Satu gayung untuk satu kilo. Berarti kalau 3 kilo 3 gayung gitu ya Mas ya. Satu gayung penuh ya Mas ya.
ya. Ya, untuk kekentalan sama tekstur ininya, adonannya, kita sesuaikan aja. Jadi ini tingkat kekentalannya sesuai ya, Mas ya. Kita lihat apa jenis pisangnya juga, kalau pisangnya agak bagus di encerin enggak apa-apa. Oh, gitu. Jadi ini dikira-kira ya, Mas ya. Ya? Jangan ya. Terlalu encer gitu ya, Mas ya. Dan juga jangan terlalu kental. Harus pas ya, Mas ya. Kalau kayak gini tambah air dikit gitu ya, Mas ya. Iya, tambah air. Tapi ini kan kita biar nyampur dulu biar enggak rinjil-rinjil gitu loh. Oke. Okay. Biar merata lah. Oke, okay, siap, Mas. Ini untuk air enggak ada takaran. Yang bisa nyesuaiin sama pisangnya. Oke, siap, Mas. Pewarna. Pewarna makanan ya, Bang ya? Iya. Biar nggak pucat gitu ya, Bang ya? Apa? Kuning madu. Oke. Secukupnya satu tetes ya. Dua tetes? Tiga garis. Tiga garis. 3 kilo. Oke. Tiga siap garis, Bang ya. 3 kilo. Satu. Satu pisang dipotong dua, terus dua pisang untuk bisa jadi 10 slice ya, Mas ya. Soalnya satu potongan ini bisa 5 ya, Mas, tergantung pisangnya ya, Mas ya. Nah, ini proses penggorengan pisang tanduk ya, Mas ya. Ini tadi pisangnya celupin adonan terus digoreng ya, Mas ya. Ini satu wajan ini dikasih berapa potong kurang lebih, Mas? 100 ya, Mas ya? 100 ya, Mas ya? Wajannya besar banget, teman-teman. Satu tuangan segini banyak ya, Mas ya. Mantap iki, Mas ya. Mas, buatin 5, Mas, buat saya, Mas. Campur, Mas. Campur, Mas. Lengkap pokoknya. Yang spesial ya, Mas ya. Ini saya pesan 5, teman-teman. Karena saya ngiler-ngiler nih. Sudah tergoda ini. Banyak banget ini. Topengnya melimpah ini, teman-teman.
Masih ditambah lagi, Mas? Oh, dua lapis, Mas. Dua lapis? Iya. Ini satu kotak ini isinya berapa kurang lebih? Minimal 7-8 ya. 8 ya, Mas ya? Oh, 8 lah. Sampai munjung-munjung kayak gini ya. Sampai gak muat ya, Mas ya? Oh, iya. Satu kotak ini harganya berapa, Mas? Sekarang 11.000, Mas. 11.000. Oh, mulai tanggal 5. Murah, teman-teman ya. Masnya ini ngasih kejunya enggak pelit, teman-teman. Sampai tumpah-tumpah ya. Yeah, yeah.